Setiap hari nih kalau soal duit nih gitu. Dolar dari mana enggak laku di sini. Maksudnya ada nolak, ada angkanya. Sekarang begini aja ya. Apa? Kamu kan tuh kan ngabisin duit. Iya. Sadar enggak sih? Sadar. Sadar? Sadar. Sadar. Sadar enggak? Sadar enggak sana. Iya, kenapa? Oke, saya mau tanya. Kamu merasa enggak kalau kamu tuh memang tukang ngabisin duit? Iya. Ngerasanya dari mana? Sering ngambil duit. Hah? Sering ngambil duit buat belanja ita itu iti itu ino. Terus? Ya udah. Jangan ngambil duit aja di bank ya. Terus? Di ATM. Iya. Terus? Terus kurang parkir. Bukan soal-soal tuh, pagi kita pakai secara logika saja, ya. Kita pakai logika saja ya. Hari kemarin yang sudah berlalu ya, hari kemarin oke okay, hari berlalu ya. Kamu belanja berapa hari kemarin? Nggak tahu. 25 pagi. 25.000 yang pagi yang inget ya. Iya emang ini sih belanja. Ya nggak apa-apa, ingetnya 25.000 ya. Kamu tahu nggak suami kamu kemarin belanja berapa? Belanja berapa sih ya? Itu colokan sama itu. Berapa? 27. Itu yang beli siapa? Yang beli ya, ya emang. Nah, jadi yang pakai siapa? Tunggu dulu. Saya nanya yang ini. Yang belanja siapa? Yang belanja ya. Nah, jadi yang bayar pakai duit siapa? Duit yang itu. Ya? Yang bayar ya, yang belanja masa kamu gimana ya. Sih? Kecuali pakai ATM juga tetap ya. Kecuali ATM kamu. Gak usah kebanyakan ngomong. Pertanyaan saya itu simpel. Yang pakai duit itu siapa? Iya, kenapa? Udah ketahuan, boleh pakai nanya. Iya, memang nanya itu kan hanya memperjelas. Jangan marah. Ih, ketahuan jelas-jelas yang make, yang nyuruh, ini yang ini kan. Ini kita kasih tahu ke yang lain, dia tahu enggak sebenarnya yang banyak make duit itu siapa? Kita ya, perjelas. Perempuan. Perempuan. Nah, saya cuma nanya doang, kamu jangan emosi dong, jangan emosi. Sabar. Jangan emosi. Memang, saya kan cuma nanya, ya. Kamu kan katanya belanja pagi 25.000. Bener? Terus saya nanya sama kamu, suami kamu belanja berapa duit hari kemarin? 27, suami kamu beli apaan? Beli colokan? Yang beli siapa? Ya kok nangis? Ngantuk sih ngantuk, tapi jangan nangis dong. Ini menonton, dia nangis menonton, kita ambil tisu dulu menonton. Nah, ya. Ambilkan tisu dulu nih. Aduh. Nangis dia. Aduh. Kita. Kesel tau pertanyaannya. Kesel bagaimana sih? Coba kelihatan apa nggak sih ya, coba kita dekat lagi ya. Ya kelihatan. Ya. Ma, kesana ma. Ini kamera di sana nih. Ya, kita akan bahas selanjutnya tadi nih. Ya, ini harus fix loh. Yang namanya masalah harus jelas. Jadi tahu yang namanya mana terang, mana gelap. Ya jadi jangan naik. Oke, kita dengan lembut aja ya. Kamu supaya kamu nggak emosi, yang ditanya itu yang dijawab saja. Jangan saya nanya satu, kamu jawab panjang kali lebar kali tinggi, jadi keberatan volume gitu. Paham? Nah, jadi nggak langsung jadi sesak di hati gitu ya. Sayang, cantik. Udah cepetan pertanyaan apa? Ya iya kan, ini kan yang tadi ya. Kamu pagi-pagi udah belanja 25.000.
Betul, sesuai pengakuan kamu. Iya. Ya, iya, isi udah gagah ini ceritanya. Kan ulang-ulang lagi. Nah, sabar dong, sabar. Ini kita hanya memperjelas bahwa perempuan tuh kan ngabisin duit. Isnya, ih, kau baru jasman. Sekarang ketawa dia. Ya. Jadi, di sini saya yang lapin, kamu jangan ucek-ucek nanti malah rapet, malah repot. Kamu gak lihat kalau saya lagi berduaan. Jangan kucak-kucak. Iya, katanya jangan biarkan air mata perempuan meleleh, nanti ada orang lain yang ngencingin. Nah, jadi ini pertanyaan saya sesuai dengan yang diberitakan sama kamu. Kemarin pagi kamu belanja 25.000. Betul? Iya, 4 kali tahu nanyaan gitu. Ya elah. Ini kak, jangan marah, kan tinggal dijawab doang. Jangan marah lah, ulang-ulang kayak anak SD tau. Nangis. Sebel penonton tau pertanyaannya itu. Itu dulu, sabar. Oke, nah sekarang saya nanya, kemarin saya belanja berapa duit? Tadi kan udah kasih tahu. Nah, ya berapa duit? 27. 27, oke. Ini kan dari kamu yang ngomong ya. Dari kamu nih, ini. Nah, ini 13 sama 13 sama 15 berapa? Itu kan dari kamu yang bilang kan. Bener enggak? Nah, iya. Oke. Orang yang belanja kok. Nah. Yang belanja siapa? Yang nyuruh belanja kamu. Enggak, tunggu, yang tunggu. Belanja ya, ya. Kamu jangan, saya cuma. Yang belanja siapa? Iya. Kamu kan. Sudah. Ya. Ya, yang belanja kan kamu. Berarti yang pakai duit siapa? Ya, ya. Ya, berarti kamu kan. Kamu juga. Berarti 25 tambah 27 52 itu kamu yang belanja ya. Ya. Nah, saya pertanyaan saya hari kemarin saya ada pakai uang berapa? Enggak tahu, orang kamu yang pakai sih. Berarti saya kemarin enggak beli apa-apa. Kamu beli itu kan memang buat taruh di dapur, dapur tempat kamu masak. Jadi sebetulnya ya kamulah yang kepingin, bukan saya yang suruh. Iya. Ya, jangan nangis. Kalau dibilang perempuan tukang ngabisin duit sedih, padahal kenyataannya begitu. Nah sekarang saya pertanyaan lagi, yang sering ngambil duit di ATM siapa? Yang nyuruh siapa? Nah. Saya bertanya, dia balik bertanya, yang sering ambil di ATM siapa? Ya kamu nyuruh pakai ATM, ya pakai yang ambil ya, ya. Oh iya, boleh lah, besok-besok saya pakai ATM saya sendiri. Iya, lulus ambil sendiri. Insya Allah, kamu jangan emosi dong, cuma ditanya doang. Kamu gak diminta bayar, ganti rugi, tidak ada. Bukan, gak minta bayar. Ini cuma pertanyaan doang, cuma pertanyaan, jangan nangis, sudah. Simpan air matamu untuk nanti di surga ya. Kamu lihat ke kamera sini, ini penonton pengen lihat muka kamu lagi nangis ini. Ya. Jadi yang biasa ambil duit perempuan. Perempuan ya kan. Yang biasa belanja perempuan. Jadi yang suka ngabisin duit perempuan. Ya. Nah, coba kamu lihat saja hari ini kamu sudah belanja berapa? 13.000. 13.000. Saya enggak tahu kamu belanja apa enggak, ya enggak lihat. Enggak usah pakai pura-pura. Enggak usah pakai pura-pura. Saya bangun tidur, saya makan bubur. Ya ini kan buat kau. 13.000 juga buat berkeluarga. Jadi yang ngabisin duit siapa? Perempuan. Itu senyak semangat dong. Yang ngabisin duit siapa? Istri. Cos, itu harus diakui memang. Mengakui itu lebih enak daripada memang ini. Nah sekarang kamu ngomong mau ditahan-tahan. Ini saya itu tidak pernah cara istilahnya itu membagi-bagikan ini
uang buat istri buat ini tidak ada. Jadi apa? Kamu ngambil duit, ya, ngambil duit yang ngambil aja. Kamu pakai yang ngambil aja, kan seperti itu kan? Benar tidak? Iya. Nggak pernah kan saya tanya duit yang kemarin kamu pakai kapan kamu balikin? Lah kan kamu tahu sendiri, nggak bakalan dibalikin.